Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita tholabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wal muslimat, merupakan satu kewajiban kita untuk selalu tholabul ilmi, menambah-nambah kebaikan, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kakinya di rumahnya dalam rangka untuk menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melipat gandakan pahalanya dan termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan pertolongannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabiin juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat ya, sehat lahir juga sehat batin, sehingga dengan berjuang kita untuk hadir yakin ya Allah bersama kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Alhamdulillah di kesempatan ini masih di surat At-Takatsur. At-Takatsur ya, kalau di pembahasan huruf hijaiyah ya sudah. Ini adalah surat, surat huruf zai, huruf zai, huruf zai ya, yang memiliki karakter atau sifat 6 ya, baik sifat jahar yang jelas ya, sifat rokhawah lemah ya, sifat istifal menurun karena dari posisi bawah ya, tidak terangkat ya, tidak al-istila di bawah, dan al-infitah selalu terbuka ya, jadi bibir kita selalu terbuka dengan ukuran ya cukup ya, biar sempurna lah
ya. Dan kelima al-ismat, tertahan. Dan yang terakhir sifat zai itu sifatnya sofir, ya. Sifat lancip. Ya. Di zai, ya, makhrajnya saudaranya tiga. Apa Pak Inepri? Za itu terus sa dan so. Itu. Jadi saudaranya tiga, ya. Za, sa, so. Az, 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 iz, uz. Az, za, zi, zu. Jadi harus az, ya, harus az. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, tapi agak ke bawah, ya. Itu. Jadi apa ujung lidahnya agak ke bawah gigi serinya. Z, za, zi, zu, baz, az, iz, uz. Ya, itu ya, secara makhrajnya. Hingga kalau penempatan lidah sudah tepat, ya, terus diulang-ulang, ya, sehingga kefasihan, ya, dalam mengucapkan huruf zai akan lebih sempurna dan lebih fasih pengucapan z-nya, seperti lebah, ya, zazizu, az, ya, az, iz, uz. Itu karakter sifat zai, ya, yang paling dominan lah, itu kan, ya, paling dominan. Jangan sampai pengucapan zanya az, nah, harus empuk, ya, sifat zanya halus, ya, seperti lebah, ya, jadi az. Di ayat dan surat At-Takatsur ada di ayat yang ke 2, nah, itu kan zai. Oke, kita review kembali, ya, yang sudah tersampaikan, ya, ditalaki di pekan-pekan yang sudah lewat, sudah ayat 1 dan sampai ayat ke 2, ya, kedua kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر لنجد كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون. Ya, cukup dua sampai ayat keempat, ya, untuk di hari ini kita tambahkan ke ayat yang ketiga dan keempat, ya, karena ketiga dan keempat hampir sekian 90% adalah ada kesamaan, ya. Jadi tinggal tambah thumnya, gitu kan. Jadi di ayat keempat ada thum kala saufata lamun, sama, ya, dengan ayat yang ke
Ya, anggap satu ayat lah itu mah ya. Itu. Ayat keempat, ayat kedua, tiga dan keempat, ya samalah satu ayat itu malah anggaplah itu kemarinnya disampaikan keempat. Ya sedikit review ya untuk ayat yang kedua, ya itu zur kita bahasan dari makhraj yang telah tadi sampaikan sifat za, nah, ya. Sifat zur az, coba ikuti az, iz, uz, baz, biz, buz, za, zi, zu. Wah hebat ayo huruf pertunggal mah pasih lah itu ya. Nanti harus digabungkan baru ya sama kita mau sepak bola bawa bola sendirian tenang weh. Ya, brong we, wah, babaretot kan, wah gak langsung we grogi gitu kan. Ya sama, kita huruf pertunggal makan fasih, dicontohan langsung fasih, udah sendirian. Langsung main, wah kan banyak pemainnya, jadi kita juga udah mulai grogi situ. Ya, baca huruf yang banyak, ditonton sama orang juga yang banyak. Ya pasti mentalnya sedikit ya pasti agak berubah gitu kan. Gitu. Yang tidak tanya ingin apa yang biasa-biasa wah dipasih-pasih sehingga overdosis gitu kan. Lain bagus malah jadi overdosis. Sang dilekoh-lekoh gitu kan. Pengen masuk maharos tapi dah ya memang si lidahnya belum mungkin. Jadi malah jadi bisa kelebihan, kekurangan. Itu mah satu kewajaran ya. Tapi kalau sudah biasa ah nempel aja gitu kan. Bahasa sendiri seperti itu baca didengerin sama orang juga ya udah begitu lidahnya gitu. Enggak berasa kaku gitu kan. Enggak berasa beban hidupnya mah. Apa enak aja didengarnya gitu kan. Setiap hurufnya. Hatta zurtumul maqabir. Siap. Hatta zurtumul maqabir. Ya, tip di ayat yang ke-1 ayat dengan ayat yang ke-2 ya, itu ada tafhim di ayat yang ke-1 alhaakumut takafur. Ya, itu beda lidahnya ya. Bibir tur. Kalau di ayat yang ke-2 bir meringis ya. Karena ayat ke-1 adalah tafhim sur, kalau yang ayat ke-2 bir meringis ya. Jangan bir nah meringis antarkik si ro ya di huruf itu huruf ro itu bisa tafhim kalau di doma dan di fathah baik langsung ataupun sukun. Ya, kalau roh di kasroh ya, atau langsung di kasroh adalah tarkik tipis jadi meringis bir. Lanjut ke ayat yang ke-3 kalla saufa ta'lamun ya. Kalla saufa ta'lamun. Ya, ingat huruf kaf ya. Di ayat yang ke-1 juga ada alhaku. Ku ya, ku ka. Sama ya. Jadi hamasnya, desisnya, aliran nafasnya harus ada. Kalla ya la-nya ada alif ya alif dengan pasangannya fathah mad tabii panjang 2 ketukan ya kalla la nah kalau diukur ya kalla ya kepanjangan ya ukurnya 2 ya 2 harokat dijaga keasliannya. Kalla ya panjang sau ya
Sa sin itu kan tadi semakhraj dengan huruf zai. Sau ya, desis huruf sofir ya, ujung lidah ya, bertemu dengan gigi seri ya. Tuh. Tapi agak ke bawah sama ya dengan huruf zai ya. Itu kalau huruf sa so sama huruf zai katanya. Gitu kan. Agak jauh gitu kan kalau so sama sa dengan huruf zai gitu kan. Huruf zai. Tapi itulah pengelompokan makhraj za sa so za. Nah, itu kan. Jadi bukan sta. Nah, bersih so sa z. Nah, biar lebahnya nampak huruf az ya, ya itu huruf sa. Nah, sama ya sau ya, awas bukan sau bukan ke au tapi ke u ya, bahwa lah kala sau. Sau, karena di sini bukan sau, kalau sau enggak lunak, ya, itu sebut lin itu, ya. Har harap lin, harpulin, jadi huruf yang fleksibel, lin itulah lunak, fleksibel, elastis, ya. Au bau sau, sau. Nah. Kala sau wasau sau, jadi u-nya harus muncul ya. Al-jauf u-nya itu ya, karena kembali ke al-jaufnya u bukan au. Gitu wa mikau u ya ke, ya mikau ya maliki yau ya gitu ya, itu masuk ke situ. Maliki yau middin. Yau. Kan kembali ke mahrod awal. Al-jauf itu kan huruf tiga. Alif, A, Waw, U, Ya, I. Jadi A, I, U. Itu al-jaufnya. Itu kan. Jadi sau. Ya. Sau fa, ingat huruf fa ya, marojnya kan fa, fa fi fu af, af if ya, tidak giginya muncul ke bibir apa, lid, apa bibir bawah dalamnya fa, sau fa, kala sau fa ta, ta. Ta ya, sifat syiddahnya ada, hamasnya ya, infita al ismatnya ya, masuk ke ain apa al halku ya, tawastol halkinya di tengah ta dengan ta, ta jadi ada ngalir ya, ta itu ta ya, masuk tengah-tengah ta ya, harus enak ya apa pengucapan ain ya, ta 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 kala saufa ta ta ya, jangan kalau ta nah, nanti kan ke alif itu ya, ke ham ta ta karena hamzah ke ain di tengah kan? Ta. Ta. Ya, ta. Jadi ada desisnya. Lamun. Lamun. Mun. Ya, itu harus ya, dikasih minimalnya 4. Ya. Jadi kena kelompok dia mad far'i ya harus di atas 4. Ya. Itu lamun ya. Gitu. Ya.
Mun ya itu sama dengan amin gitu. Ulah amin. Nah, itu kan mana bisa membantu ini. Komo amin. Aduh itu. Itu mah ya itu. Tong ngucapkan amin sih itu mah. Silakan. Aduh ya Allah ya ramai. Apa dunia udah ya gitu. Jadi lamun itu adalah mad arid li sukun ya. Jadi kelompoknya kelompok mad far'i harus di atas 4, di atas 2 lah ya. Jadi kalau mad asli kasnya 2 ya. Kalau sudah di akhir kalimat ya berubah jadi mad arid li sukun ya. Sama dengan pengucapan tadi amin. Enggak boleh 2 ya. Itu. Amin, enggak boleh 2. Harus di atas 2, 4 sampai kepada 6. Itu karena mad arid li sukun. Jangan lihat tulisan amin 2, ya, jangan lihat ke tulisan. Ya. Itu. Ke hukum kita. Ini orang yang pintar hukum ya ada tulisannya kayak i-nya 2. Eh si i-nya 2. Amin harus di atas 4 karena mad alif disukun mad far'i cabang ya. Lamun setiap di akhir kalimat ya minimalnya adalah 4 itu minimalnya ya. Itu boleh 5 boleh 6 boleh ya di minimalnya 4. Ta'lamun kalla saufa ta'lamun ya 1 2 3 kalla saufa ta'lamun. Lanjut dulu ya biar nanti biar tesnya langsung 2 ayat tinggal nambahan aja ini mah sum itu aja ya itu sama ya. Jangan sum ya, awas ya, bukan summa ya, bukan ya. Sum nah, ya, bukan summa ya. Bukan su, tapi nah. Lidahnya harus tetap harus keluar dulu. Bukan tum, awas lagi ya. Awas bukan tum. Sum, nah itu beda. Antara tumma sama ya. Ta sa sama. Digigit lidahnya ya itu. Tapi kalau sa agak desisnya sasi subas ya as is us ya bukan as is us bukan summa ya. Kalau summa aduh ini bisa meleset si maknanya karena bukan summa bukan kusin. Ya setiap kalimat summa nggak mungkin kusin ya udah itu mah udah baku itu mah ya kalimatnya summa ya kemudian nah. Jadi udah pasti itu mah ku sum jangan ku sum ya summa bukan summa ya awas juga kan tumma nah ya kan itu kan tumma itu kurang desisnya itu kan sa su sa si su as if is us jadi su su si si nya harus latihan juga sa si su as as nah bukan su su ya dilatih biar fasih ya sum nah karena summa masuk ke mim yang bertasdid ya mim bertasdid hukumnya gunnah musyaddadah ya ini harus yang melebihi idgham bigunnah ya secara tahanannya karena ada gunahnya ada musyaddadahnya ada dengungnya ada tahanannya gitu kan lebih ya sum ya sum ya panjang dengung ya kesananya kan sama ya sum makalla saufa ta'lamun ya 1 2 3 sum
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Oke ya, sekarang tesnya, talakinya. Mangga, Pak Denny, nomor satu. Undan, duluan. Punten pangacekeun gitu. Jadi salah. Coba diulang lagi. Nah, awas kala ya tadi. Kala panjang. Ah, gitu. Siap. Ulangi lagi. Awas lanya panjang. Kala mantu bi. Siap. Ah, panjang lanya. Hey, jiwai. Kala la la. Siap. Mantap. Lanjut lah. Summa kala saufa ta'lamu. Diulangi lagi, awas semuanya enggak boleh panjang. Summa ka. Awang boleh. Summa kala saufa ta'lamu. Oke, perhatikan dulu ya. Summa-nya ma pendek. Satu, satu. Summa kalla. Ya, siap. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, lahnya dikasih panjang tadi sama dengan yang ayat yang ketiga. Nyantai, siap. Summa kalla. Summa kalla saufa ta'lamun. Oke. Lulus lah. Nanti yes. Dan Edi urin lagi. Yes. Siap. Nanti pas kedua jangan no yes, no yes no lagi. Jangan no good. Lanjut. Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Oke. Lanjut dulu. Lagi dihayati dulu. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Wah, mantap. Biar lebih sempurna, biar lebih fasih ya untuk maknanya. Hasil dari analisa ya, pertama ya ada yang pengucapan sa masih belum fasih ya, mungkin agak sedikit terkontaminasi dengan huruf sa mungkin ya. Nah, jadi kesilanya mungkin jadi
Thumma kalla sau. Itu masih ya. Sejelas itu mah ya. Beda antara sa dengan s, harus bersih ya. Kalla sau. Buat sau, sau. Jadi lidahnya s ya. Sa ya. Gitu. Jadi saupannya harus jelas ya. Jangan terkontaminasi dengan huruf sa. Sau, sasisu, bas ya, ya. Harus bersih itu mah. Ya. S, bukan sa, beda ya. Jangan juga sa sa. Nah, itu kan. Nah, agak yang sedikit ya. Gitu. Jadi su ya, hati-hati juga di sa yang awal, sasisu, atau bedakan dengan sa, sau, sa ya, kalas ya, sa harus bersih ya, ya kalasaufa ta'lamun thumma kalasaufa ta'lamun ya, satu bareng-bareng, satu, dua, tiga, kalasaufa ta'lamun thumma kalasaufa ta'lamun ya. Jadi antara su dengan s ya. Su s, beda ya. Jadi kan kalau za sa so sa bersih ya. Ya desisnya harus betul-betul nampak. Sau bukan sau. Sau ya. Oke ya. Itu yang perlu diperhatikan Mbak ya. Oke, diulangi lagi balik dari Pak Eva, siap. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Oke. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Good. Sa ya, masih ada yang lanjut. Oke, siap. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Oke. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Oke. Tahan ya. Thum tiga. Thumma kalla saufa ta'lamun. Tahan tiga. Thum. Ya. Thum. Bukan su. Lidahnya keluarin. Mas bawa ya. Bukan dikeluarin pada iya lah. Thumma kalla saufa ta'lamun. Su
Nah, su-nya si lidahnya sambil digigit. Su. Ya, nantilah biasa lama-lama kan jadi biasa ya. Sum ya. Oke ya. Disempurnakan ya, masih ada yang ta ya, belum hamas. Ya, ya. Ada yang sudah hamas, ada yang belum. Di sini hamas, di sini enggak. Ya belum istiqomah lah. Gitu kan. Jadi dia bisa itu di ta bisa. Kalau di ta-nya yang ini hilang lagi gitu kan. Jadi belum tertangkapnya, belum mungkin sekali ya gitu. Di sini bisa, oh di sana bisa lepas gitu kan si ta-nya ya. Jadi harus samas biar suma. Su sa 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 si su as ya. Coba diulangi, diikuti as is us sa si su sau sau. Nah gitu sau ya, jadi bukan sau sau ya, jadi harus bersih ya sau ya. Oke ya, saya taki dari ayat 1 sampai ayat ke 4 ya, nanti diperhatikan dulu. Ya, Anhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Satu, dua, tiga. أَنْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ya, menggodai Pak Epa, ya, siap. Iya, di satu. Sadaqallahul adzim. Ini udah bunyi. Nanti minggu depan. Iya, kan sekarang mau apa? Enggak, mau debat, yang mau debat harus perlu. Yang lagi nanti ya. Bisa. Iya, siap lah. Ya, sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.